Kegiatan ini salah satunya adalah akan adanya inovasi produksi obat. Karena itu bisa berupa aksesoris atau apapun, juga bisa berupa produk. Tanjungan jelas bersaga oke. Assalamualaikum, saya Bu Ivin Ruhana dari PKK Dusun Jeruk Desa Tanjungan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dikti Universitas Ubaya UPN atas program Etalase Tanaman Obat Obat Keluarga. Dengan adanya program ini mudah-mudahan saya sebagai penjual minuman tradisional bisa meningkatkan hasil produksi saya, juga menambah wawasan saya untuk kedepannya. Bahkan saya juga yang akan mengisi acara kita pada hari ini. Obat yang saya ambil itu kalau diinjus dari panas dan air sampai mendidih. Lalu setelah itu apinya dikecilkan. Ini kalau meramu atau meracik tanaman obat tadi bagaimana? Pakai kucing nggak?